ngobrol. Halo. Ini kayaknya tuh. Ada mau nanya apa? Apa? Benarkah selegram Anya Geraldine yang kini sudah jadi artis menyukai sosok Ariel Noah? Bahkan dengan terang-terangan, Anya mengakui suka sama Ariel sejak dari dulu. Bahkan pada kegiatan Fashion Week di Paris, terlihat Anya begitu dekat dengan anak semata wayang Ariel, Alelia. Tak hanya Alelia, Ariel pun membagikan kebersamaan dengan Anya saat menikmati kota Paris. Apa kata Ariel tentang Anya dan juga sebaliknya? Benarkah Anya mendekati Alelia karena suka sama sosok papanya? Bahkan kata netizen, dekatin dulu anaknya, nanti baru babannya. Tanpa panjang lebar, berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Anya Geraldine dan sejumlah artis tanah air seperti Ariel Noah, Adipati, Dolken, Keanu telah bertolak ke Paris. Keberangkatan mereka adalah untuk menghadiri event Paris Fashion Week 2022. Namun, di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sama seperti yang dirasakan Anya Geraldine, selain menghadiri event kelas internasional itu, Anya juga kerap terlihat bersama menghabiskan waktu bersama putri semata wayang Ariel Noah, Alelia. Bahkan pada dinding histori terbaru Anya, dirinya merasa sedih karena harus terpisah pada anak poril itu. Benarkah Anya Geraldine menyukai ayah Alelia? Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams and someday your rainbow will come smiling through. Anya Geraldine memang mengakui menyukai sosok Ariel Noah. Kini, dia juga dekat dengan anak boril yang bernama lengkap Alelia Anata Irham. Kini, motif kedekatan pemain layangan putus itu dengan Alelia Anata Irham jadi sorotan. Bahkan, ada yang menyebut karena Anya Geraldine ingin ikut dengan Ariel Noah melalui Alelia. Memang, pesona Ariel Noah belum pudar. Hal itu terlihat saat dirinya sering dikagumi banyak artis cantik tanah air. Salah satunya adalah Anya Geraldine, yang belakangan ini sering dekat dengan Ariel Noah. Anya Geraldine bahkan sempat belak-belakan mengaku menyukai Ariel Noah di sebuah acara yang dihadiri banyak orang. Anya mengunggah video pengakuannya dalam akun Instagram pribadinya, Anya Geraldine. Dalam momen ini, Anya menyebut telah menyukai Ariel dan menjadi penggemarnya sejak dia masih sekolah dasar. Makasih banget buat Kak Ariel dan Noah semuanya. Karena aku tuh sudah suka sama Kak Ariel dan aku masih SD, ucap Anya. Ia bahkan mengaku membeli kaset dan karya-karya Ariel. Chante-moi une de tes chansons en français, s'il te plaît. Dilansir dari Grid ID, dari akun Instagram pribadi Anya Geraldine pada Minggu 6 Maret 2022, Anya mengunggah potret dirinya saat sedang di Disney Paris. Dalam unggahan ini, Anya juga membagikan momen dirinya bersama Alineta Anata Irham, anak semata wayang Ariel. Keduanya tampak berpose seraya membawa boneka Sipo di salah satu karakter dalam film Toy Story. Warganet pun tak ketinggalan mengomentari unggahan Anya. Calon anak tiri, tulis akun DKDTI. Kayaknya ada yang mau ngobrol. Ini kayaknya tuh. Ada mau nanya apa? Mau nanya apa? Mau nanya apa, guys? Mana? Nggak nanya apa-apa, Kak. Enggak, tadi ada berapa biji tuh? Dua biji. Ntar deh kalau ada pertanyaannya baru dibalikin lagi ya. Okay. Oh, itu lagi live juga. Live ini. Apa sih Green? Oh, sendiri. Oke. Okay. Kirain itu 3 second ini green light. Ya, enggak boleh. Kembali papan kan enggak ada papan. Oh, belum. Tadi ada nanya Alea.
Nah, Ali habis main-main di taman bunga. Eh, ini enggak lama lo live-nya, enggak ada yang mau nanya. Halo, aku lagi ada di Disneyland Paris. Kakak. Hai. Hai. Kita lagi nggak tahu mau naik apa. Sampai. Tapi yang jelas ini aku pegangin. Gak apa-apa, sendiri aja. Tapi yang jelas harus roll coaster ya. Itu harus. Apa ya? Lagi ya? Oh iya, nengok ketawa ya, oke. Apa lagi ya? Yang Dumbo itu. Itu anak kecil loh kayaknya. Iya, yang Dumbo ya. Apa-apa? Stop. Yes. Okay. Ya. Ya. Oh, mau foto rame-rame ya? Bukan, jadi siang ini kan ada parade. Nanti biar mereka pada nonton, kitanya foto. Oh, oke. Jadi biar sepi, kalau enggak rame. Iya. Ntar pada nonton. Jam berapa paradenya? Siang ini. Makanya kita di sini dulu. Mereka nonton. Oke. Mau duduk sana. Berarti kita enggak nonton. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih. Chante-moi une de tes chansons en français, s'il te plaît.